Hai, hola horas, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku, Kiriman Roy. Jangan lupa untuk subscribe ya. Baik, kita akan nge-reaction Putri DA. Wow, dia duet dengan Reja DA. Dewani Mastani. Dia nyanyi lagu kesukaan saya. Dewani, hey Dewani. Dewani, oke. Aku suka banget lagu ini ya. Filmnya juga sukses besar, lagunya juga keren banget. Ini saya ambil dari channel Auben. Di deskripsi box aku buat linknya ya, jadi silahkan ditonton biar naik viewsnya ya guys. Oke, aduh saya penasaran versi Putri DA. Secara Putri itu suaranya merdu banget, lembut. Kalau nyanyiin dia cocok ya, bisa dibilang dia 11-12 lah sama Sheryl Gosal, sama-sama lembut suara mereka. Nah, dia duet dengan Reza. Reza itu nyanyi India juga bagus, apalagi nyanyi Arab-Arab gitu kan. Oke, langsung aja saya penasaran seperti apa duet mereka. Sada dua tolu. Oke. Oh, iya ini ada cowoknya yang ngegajal ya. Musiknya keren banget. Wow. Wow. Musiknya Auben keren banget. Sulingnya ada, kemudian gendangnya itu ada. Pokoknya musik Hindia banget ya. Keren banget musiknya, guys. Ini keren ini. What? Indonesia bisa bikin musik kayak gini, bagus banget. Ini sitar ya. Di awal udah merdu banget, guys. Wow. Gila musiknya, aku salut banget. Wih, gendangnya, keren. Wow. Wah. Ini tinggi loh. Mastani Melgi. Wow. Musiknya gue salut banget. What? Orang Indonesia bisa bikin musik India kayak gini. Merdu banget. Divani Hoge. Waduh, udah kayak Sheryl Gosal. Bagus banget. Destani Hoge Divani. Wow, apalagi pas duetnya, keren banget sama Reza. Uh.
Wow. Nafasnya panjang ya. Wow, divani, ha, divani, divani, oke. Oh, ah, wow, serius itu, oh putri nyanyi. Wow, cepat tadi, makanya gue heran. Cepat nyanyinya, kan tadi bikin vokal gitu ya. Oh, wow, aku merinding guys. Wow. 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 Wow, nyanyi lagu ini nggak gampang sebenarnya guys, bener. Nafasnya harus panjang, kemudian ada kata-katanya itu yang cepat banget, ya kan? Di akhir-akhir juga cepat, nah, gitu-gitu kan? Wow, luar biasa. Tapi Putri DA bisa ngatasi itu semua guys. Bahkan ada suara tingginya kan ada, nah, itu Putri bisa mengatasi itu semua. Ini live loh, kirain ini rekaman gitu kan. Ini live dan Putri bisa ngatasi itu semua guys. Udah kayak Sria Gosal. Kalau gak salah kan nyanyiin lagu ini Sria Gosal. 11-12 Putri dan Sria Gosal. Tadi ada berapa di tengah-tengah gitu. Pas dia nyanyi, aduh Sria Gosal banget suaranya, bener. Aduh keren banget. Reja ngebantuin Putri ya. Di belakang tadi yang cepat banget, aku heran tadi kan kirain tadi bikin vokal yang nyanyi. Yang cepat, itu cepat banget kan. Tapi Putri, nyanyi ini tuh bisa ngatasi itu semua. Wah, luar biasa ya. Wow. Terus musiknya juga keren banget. Ini orang Indonesia bisa bikin musik sekeren ini. Lengkap semua gendang Indianya, sitarnya. Kayak ada trompet-trompet gitu kan. Salut dengan penyanyinya, salut dengan musiknya ya. Oke guys, terima kasih udah nonton video reaction aku. Jangan lupa untuk subscribe. Horas.